Aza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Pelatih Inter Milan Simone Inzaghi menyatakan bahwa dirinya sudah tak sabar untuk memimpin Nerazzurri memenangkan Scudetto ke-20 mereka pada musim 2023-2024 ini setelah tersingkir dari Liga Champions. Inzaghi mendesak para pemainnya untuk melupakan kekecewaan di Liga Champions dan fokus mengunci gelar Serie A secepat mungkin. Pelatih berusia 47 tahun itu ingin anak asuhnya tetap menjaga semangat tinggi di ruang ganti setelah kekalahan tersebut. Saya bangga dengan hasil yang telah kami capai. Sekarang mari kita bawa pulang Scudetto secepat mungkin, ujar Inzaghi seperti dilansir FC Inter 1908. Nerazzurri dikabarkan langsung kembali ke Italia pasca kekalahan di leg kedua 16 besar Liga Champions. Sang pelatih kemudian menghabiskan pagi harinya untuk mempersiapkan pertandingan melawan Napoli bersama dengan kolaborator teknisnya. Tim menjalani sesi latihan ringan, terutama melibatkan pemain yang tidak menjadi starter dalam pertandingan melawan Atletico Madrid. Nerazzurri siap bangkit dan menargetkan kemenangan melawan Napoli pada laga pekan ke-29 Serie A Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Untuk bisa menyegel gelar Serie A, Inter hanya butuh 5 kemenangan lagi dari 10 laga tersisa musim ini. Agen Lautaro Martinez, Alejandro Camano menegaskan bintang Inter tidak terburu-buru menandatangani perpanjangan kontrak dengan Nerazzurri. Kontrak penyerang asal Argentina ini di Stadio Meazza akan berakhir pada Juni 2026 dan Inter telah melakukan pembicaraan dengan perwakilannya mengenai kontrak baru selama beberapa bulan. Camano bahkan bertemu dengan direktur Inter sebelum pertandingan Liga Champions hari Rabu melawan Atletico. Lautaro berada dalam momen luar biasa. Kontraknya tersisa 2 tahun dan saya berhubungan baik dengan klub karena saya adalah agen Hector Cuper, mantan pelatih Inter, kata Camano. Mengingat sisa waktu 2 tahun, dialog terbuka dan kami bisa melanjutkannya dengan tenang. Lautaro tahu bahwa Inter adalah hal terpenting dalam hidupnya saat ini. Inter dilaporkan berharap menemukan pembeli untuk striker mereka Marko Arnautovic pada musim panas 2024, terutama dari klub Liga Pro Saudi. Seperti yang dilansir FC Inter News, manajemen Inter sedang berupaya memperkuat lini serang menjelang kampanye musim depan 2024-2025. Kapten Inter Lautaro Martinez tetap menjadi pilihan utama di ujung tombak bersama Marcus Thuram. Nerazzurri juga sudah mencapai kesepakatan dengan Mehdi Taremi dan akan menandatangani kontrak sebagai agen bebas pada akhir Juni mendatang setelah kontraknya berakhir dengan Porto. Berdasarkan laporan tersebut bahwa Alexis Sanchez tidak akan dipertahankan setelah kontraknya berakhir di Inter. Nerazzurri bisa menggantikannya dengan Valentin Carboni. Pemain berusia 19 tahun ini telah menunjukkan performa menjanjikan selama dipinjamkan ke Monza. Inter juga kemungkinan akan merekrut satu striker lagi pada musim panas sebagai pengganti Marko Arnautovic, sehingga total penyerang mereka menjadi 5 pada musim depan. Seperti diketahui, Arnautovic pindah ke Inter dengan status pinjaman dari Bologna. Namun Inter mempunyai kewajiban untuk membelinya secara permanen di akhir musim. Meski demikian, Nerazzurri tidak yakin dengan pemain asal Austria itu musim ini.
Mulai dari masalah cedera dan kurangnya presisi di depan gawang mendorong Inter untuk mencari penggantinya. Inter berharap dapat menjualnya ke klub Arab Saudi yang telah memburu banyak pemain di Liga Eropa dalam setahun terakhir dengan para veteran menjadi target utama. Jadi jika Beniamata berhasil melepas Arnautovic ke Timur Tengah, maka mereka bisa menambahkan striker baru yang lebih muda ke dalam tim. Inter Milan dilaporkan telah mengidentifikasi striker Bologna, Joshua Zirkzee, sebagai rekrutan impian mereka untuk musim panas mendatang. Pemain asal Belanda ini menikmati musim yang luar biasa di Renato Dallara setelah menggantikan Marco Arnautovic yang hijrah ke Inter. Pemain berusia 22 tahun itu mengasimilasi dirinya dengan sempurna dalam skema taktis Thiago Motta. Dia telah menampilkan teknik yang hebat, gerakan yang cerdas, dan ketajaman dalam mencetak gol. Zirkzee sejauh ini telah berkontribusi dengan 11 gol dan 4 assist di semua kompetisi musim ini. Jadi menurut Sport Italia, Nerazzurri kini berhasrat menambahkan striker muda Bologna itu ke skuad Simone Inzaghi. Dan jika Arnautovic mendapatkan klub baru pada musim panas mendatang, bukan tidak mungkin sang pemain akan berseragam Nerazzurri. Di sisi lain, laporan tersebut juga menyebut Serhuyadali Guirassy sebagai alternatifnya. Pemain berusia 28 tahun itu merupakan striker asal Guinea yang sedang tampil cemerlang di Bundesliga musim ini. Dia sejauh ini telah mencetak 21 gol dalam 19 penampilan liga untuk Stuttgart. Inter Milan dilaporkan termasuk di antara klub yang memantau bintang Genoa Albert Gudmundsson menjelang bursa transfer musim panas. Pemain berusia 26 tahun ini telah mengukuhkan dirinya sebagai salah satu pemain terbaik di musim Serie A. Striker asal Islandia itu terbukti sukses beroperasi sebagai striker kedua dalam formasi 3-5-2 asuhan Alberto Gilardino. Dia telah berkontribusi dengan 12 gol dan 4 assist di semua kompetisi untuk Grifone. Dan menurut La Stampa via AFC Inter 1908, Nerazzurri termasuk salah satu klub yang berminat dengan jasa sang pemain. Namun demikian, situasinya bisa berubah di musim panas dengan klub-klub besar ikut terlibat seperti AS Roma dan Tottenham Hotspur yang juga menyatakan ketertarikan kepada sang pemain. Sumber itu memperkirakan nilainya sekitar 30 juta di pasar saat ini. Para penggemar Nerazzurri kini harusnya bernafas lega. CEO Inter Beppe Marotta mengonfirmasi tidak ada nama besar dari skuad asuhan Simone Inzaghi yang akan dikorbankan pada bursa transfer musim ini. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Inter telah mencapai target keuangan mereka musim ini. Pasalnya, dalam rencana bisnis di awal musim Liga Champions, Inter sudah mengindikasikan bahwa lolos ke babak 16 besar sebagai target minimum di Eropa. Pencapaian di Supercoppa dan Scudetto di depan mata sudah cukup memenuhi kebutuhan anggaran mereka di musim berikutnya. Meski tampil luar biasa di Serie A dengan 23 gol dari 25 pertandingan, namun di Eropa, penampilan Lautaro Martinez juga belum membaik. Jika striker Inter memiliki persentase mencetak gol sebesar 20,1% di Liga dalam 3 tahun terakhir, di Liga Champions, persentasenya hanya 6,74%. Sedangkan dengan seragam Argentina, persentasenya meningkat sebesar 16,3%. Jika di Serie A sebuah gol tercipta setiap 106 menit per pertandingan,
Di Liga Champions, pemain asal Argentina ini akan mencetak gol setiap 353 menit atau 4 pertandingan. Meski data statistik peluang yang dimiliki Toro hampir mirip di Serie A, Lautaro menendang 3,31 kali per pertandingan di Serie A dan 3,07 di Liga Champions, namun ia mencetak gol jauh lebih sedikit. Surat kabar Calcio Evinanza telah mengungkapkan jadwal pengundian babak grup Piala Dunia Antar Klub 2025 yang diadakan di Amerika Serikat. Inter telah mengamankan tiket kejuaraan tersebut setelah berhasil memastikan lolos ke babak 16 besar Liga Champions musim ini. Kompetisi ini akan berlangsung dari 15 Juni hingga 13 Juli 2025 dan akan diikuti oleh 32 tim. Dan sumber laporan tersebut mengungkapkan pengundian akan dilakukan tepat 1 tahun sebelum dimulainya kompetisi, yaitu antara bulan Juni dan Juli tahun 2024. Selain Inter, ada Juventus yang menjadi perwakilan terakhir Serie A di kejuaraan tersebut.